Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, syukur kita berjumpa lagi di channel Malaysia Respon kepada rakan-rakan yang terus-menerus memberikan sokongan kepada saya. Ini merupakan satu dorongan yang positif. Alhamdulillah, syukur, terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan. Kepada rakan-rakan yang baru mengikuti channel ini, yang belum subscribe, silakan subscribe. Mudah-mudahan subscribe tuan-tuan semua akan menambah lagi pengembangan channel ini ke arah yang lebih positif. Nah, tuan-tuan, pada kali ini tanpa membuang masa, saya akan membawakan satu konten yang saya harapkan isinya nanti apabila kita dengar, boleh memupuk semangat perpaduan, boleh mengurangkan pergeseran antara kita, boleh menimbulkan semangat sayang menyayangi antara kita, sesama kita dan juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Yaitu tata cara tentang mengapa kita harus menghormati dan mentaati pemimpin kita. Oke okay, tuan-tuan maaf kalau saya berikan uh, intro yang macam orang bagi budak tadika. sebab kalau kita perhatikan sekarang pun tuan-tuan, sikap kita, cara kita berbahas di media sosial, di kedai kopi, di mana-mana sesama kita yang bertentangan aliran politik sudah lebih truk daripada budak-budak sekolah rendah atau budak tadika. Oke, okay? kita sudah macam bukan orang dewasa. Ketaksuban kita terhadap aliran ataupun uh, acuan politik yang kita sukai yang bertentangan dengan saudara-saudara kita misalnya membuatkan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar kadang-kadang Mengeluarkan buah pikiran yang boleh menimbulkan rasa-rasa yang kurang baik Jadi saya harap pada video kali ini tuan-tuan kita akan mengubah mentaliti kita Nah mentaliti apakah yang mau diubah itu? Ah, coba kita dengar Biasanya tuan-tuan kalau kita tinggal di suatu negeri yang kita rasa kurang maju, kurang dipedulikan, kurang diperhatikan Maka biasanya kesalahan itu akan kita sandarkan di bahu pemimpin kita. Kalau pemimpin itu pemimpin yang kita sokong, pun kita kutuk juga. Apatah lagi kalau pemimpin itu bukan daripada parti ataupun aliran yang aliran dengan kita. Jadi, jadi mangsalah si pemimpin tadi. Sumpah serana, laknat melaknat misalnya, kan? Jadi, apa yang terjadi pemimpin tersebut akan terus menjadi begitu. Tidak ada doa yang baik untuk dia. Jadi, tuan-tuan, ini lumrah. Ini lumrah dalam negara demokrasi. Ini lumrah dalam negara-negara yang mempunyai sistem politik yang mempunyai parti-parti. Seseorang penyokong atau sekelompok penyokong itu akan menyokong orang yang mereka sokong, orang yang tidak mereka sokong, mereka akan kutuk. Jadi, apabila mereka mengutuk pemimpin yang tidak mereka sokong, sudah tentulah penyokong pada pemimpin tersebut pula akan mengutuk balik penyok, pemimpin yang mereka sokong. Jadi akan berlakulah kutuk mengutuk. Daripada itu akan terbitlah rasa perselisihan dan ketidaksepahaman. Jadi tuan-tuan, natijahnya negeri tidak kemana-mana, kepimpinan merosot, perpaduan hilang, negeri yang rugi. Jadi kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian saudara-saudara saya mau menekankan tentang betapa pentingnya kita menghormati pemimpin tidak kira dari parti politik apapun dia. Saya akan bagi contoh tuan, tapi sebelum itu persoalannya adalah mengapa. Nah, sebagai umat Islam contohnya tuan-tuannya kita dituntut untuk menghormati pemimpin. Agama mana pun menuntut kita untuk menghormati, kalaupun tidak mentaati sekurang-kurangnya menghormati pemimpin tersebut. Dalam Al-Quran tuan-tuan surah An-Nisa ayat 59 menyebutkan, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan pemimpin di kalangan kamu. Nah, ini tuan-tuan arahan. Taatlah kamu merupakan satu ayat yang berbentuk arahan yang yang menuntut kita untuk melakukan arahan tersebut. Dalam beberapa petikan hadis pun ada dinyatakan tentang sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa kita perlu menghormati pemimpin kita. Jadi tuan-tuan Apakah kebaikannya menghormati pemimpin dan apakah natijahnya kalau kita menghina atau Uh, mengutuk pemimpin tersebut Oke okay. Saya akan bagi contoh Kita perhatikan tuan-tuannya Di negara-negara atau negeri-negeri Yang rakyatnya menyukai pemimpinnya Mendoakan pemimpinnya Atau paling tidak pun tidak mengutuk pemimpinnya Negeri tersebut biasanya maju Saya bagi dua contoh lah ya. Salah satunya contoh yang dekat dengan kita negeri Brunei, uh, Negara Brunei Darussalam ya, Negara Brunei Darussalam Dari pada mulai merdeka tahun 1984 Sampai sekarang ada tak rakyat Brunei kita dengar mengutuk kepimpinan Sultan Hasan al-Bolkiah? Hampir tidak ada. Saya tidak katakan memang tidak ada, tapi hampir tidak ada. Rakyat, saya tidak katakan rakyat Brunei berpuas hati, tapi rakyat menyenangi, mendoakan pemimpin tersebut. Hasil daripada doa rakyat, maka sang raja, sang pemimpin, sang sultan akan menjadi lebih tawadu. Akan menjadi lebih baik. Allah Ta'ala akan membukakan pintu kepimpinan yang baik buat beliau, akan memasukkan rahmat kepimpinan yang baik. Jadi, negerinya bertambah makmur. Kan? Nah, jadi itu. Kalau negeri tersebut, rakyatnya mendoakan atau menghormati pemimpinnya. Jadi, mungkin saudara-saudara bilang, ah, kau kasih contoh Brunei, negara kecil, apa ada? Oke, okay. saya bagi contoh negara yang besar. Negara yang pernah hancur. Negara yang penduduknya ratusan juta orang. Negeri manakah itu tidak lain tidak bukan negara matahari terbit Japan atau Jepun Kita lihat tuan-tuan Orang Jepun pun gila berpolitik Nah orang Jepun gila berpolitik Mereka tidak ada yang namanya senat atau parlimen Mereka ada diet Diet ini nama parlimen Jepun Dalam parlimen Jepun kadang-kadang orang -kadang sampai bertumbuk kan? Tapi mereka ada dua ciri khas yaitu taat setia kepada kepimpinan mereka. Kalau kita perhatikan, Parti Liberal Democratic of Japan, LDP of Japan, merupakan parti politik terbesar di dunia. Mempunyai keanggotaan yang sangat besar. Memimpin Jepun hampir lebih 30 tahun, tapi akhirnya tumbang juga. Tapi tuan-tuan, siapapun yang jadi Perdana Menteri dari parti tersebut atau parti pembangkang, rakyat Jepun tetap menghormati pemimpin tersebut. Itu kepimpinan politik. Kepimpinan negara, tuan-tuan. Kesetiaan rakyat Jepun kepada maharaja mereka tidak ada tolok bandingnya. Mereka sanggup melakukan hara kiri. Mereka sanggup terjun berikut kapal terbang kamikaze. Demi berhikmat kepada maharaja. Jadi kita lihat, tuan-tuan. Negara mereka. Di mana-mana kita akan lihat produk Jepun. Kemakmuran negara Jepun, tuan-tuan. Karena apa? Karena rakyatnya menyanjung tinggi kepimpinan negara mereka. Tapi kita lihat pula. Negara yang sering mengutuk pemimpinnya. Kita lihat contoh terdekat tuan-tuan Tetangga kita Indonesia Kita sedia maklum Pemilu atau pilihan raya umum Indonesia Sering dianggotai oleh dua atau tiga parti Ataupun calon presiden dan wakil presiden Kalau mereka berkempen tuan-tuan Kita mungkin kutuk perdana menteri kita Atau calon-calonnya Tapi tidak separah mereka Jadi lihat tuan-tuan Apa yang berlaku ke atas negara tetangga kita Indonesia Saya tidak menghina atau apa tuan Saya kasih contoh ya Apa yang berlaku Bencana alam Ekonomi yang makmur jadi tidak makmur. Kalau menyebut tentang hasil bumi negara di dunia ini, tuan-tuan, Indonesia jauh lebih kaya berbanding Rusia dan Amerika Syarikat kalau dibenahi hasil buminya dengan betul. Tapi adakah pemimpinnya itu tidak tahu mentadbir? Tidak juga. Salah satu faktornya adalah karena rakyatnya sering mengutuk pemimpin tersebut. Coba pemimpin, rakyat ramai-ramai pergi doakan pemimpin tersebut. Sudah tentu negaranya makmur. Jadi dalam konteks kita negeri Sabah, tuan-tuan, ayo. Kita jadi orang pertama, kita jadi negeri pertama yang memansuhkan sistem lama. Bukan parti saya, saya jadi CM, saya tidak akan sokong dia, saya kutuk dia. Mansuhkan atau batalkan ataupun jangan ikut mentalitas seperti tersebut. Tidak memanjukan negeri kita, Tuan-Tuan. Malah akan menyulitkan, menyukarkan keadaan. Karena apa, Tuan-Tuan? Terbit dari perasaan benci kepada pemimpin tersebut, kita juga akan benci sama penyokongnya. Kalau kita lihat di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Uh, WhatsApp grup macam-macam kutuk mengutuk. Jadi bila kita kutuk mengutuk, yang kena kutukan siapa? Kita rakyat, pemimpin lepas tu negeri kita. Kan? Kita tidak hormat. Kita lupakan tempohnya bukan lama, lima tahun saja pun. Lima tahun election, ah sana kau mau hantam balik, kau punya suka. Tapi selagi dia menjadi pemimpin, siapapun dia dari parti manapun dia, kita mesti hormati dia. karena contohnya sekarang, apabila Datuk Sri Haji Jinor Menjadi Ketua Menteri Sabah, beliau adalah Ketua Menteri Sabah, bukan Ketua Menteri PN. Begitu juga sewaktu Datuk Seri Safi Abdul menjadi Ketua Menteri Sabah, beliau adalah Ketua Menteri Sabah, bukan Ketua Menteri uh, Warisan. Sorry tersasul. Ah, ha? jadi nampak tuan-tuan. Kenapa? Kalau pemimpin itu jalan. Contohnya lah dia pergi pasar keke Dia tidak akan tanya satu-satu Ke orang warisan, ke orang pribumi, ke orang PBS, ke orang stadion, tidak akan tanya satu-satu Dia akan menyatakan manifestasinya kepada seluruh rakyat Sabah Jadi kita seluruh rakyat Sabah Sebagai membalas budi atau membalas kebaikan pemimpin tersebut Maka kita harus hormati, doakan yang baik-baik Dan jangan kutuk pemimpin tersebut Paham kan? Ah, Jadi tuan-tuan berhentilah kita daripada mengamalkan style politik kampungan yang lama Mentang-mentang calon daripada parti kita tidak naik, kita pergi kutuk dia. Tidak ada untungnya. Paling-paling dapat dosa kering. Mau kamu kena bakar di neraka nanti karena mengutuk pemimpin. Nah, memanglah tuan-tuan kalau kita perhatikan pepatah Melayu ada mengatakan, raja adil raja disembah, raja tidak adil raja disangga. Tapi sekarang kamu sanggah pemimpin. Kau berani? Boleh kalau di pihak kebenaran. Tapi negara kita negara yang mendasarkan undang-undang dan pada masa yang sama masih belum ada lagi pemimpin di negara kita yang boleh kita kira zalim atau diktator. Men, uh, menteri, ketua menteri, perdana menteri ataupun siapapun pemimpin negara kita paling tidak pernah melakukan kesilapan, melakukan kesilapan bukan melakukan kezaliman. Jadi itu tuan-tuan masih belum membolehkan kita untuk mengutuk seorang pemimpin tersebut. Jadi atas jasa mereka supaya mereka boleh bekerja dengan lebih baik. Ayuh kita doakan pimpin-pimpin kita tuan-tuan ya. Okey, boleh kan? Boleh bakal kalau Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa dan hormati setiap pemimpin kita.